Makan kepiting di Korea habis 5 jutaan, kayak gimana sih? Jadi kita makan di restoran deket Monsorak, restorannya terkenal nih, masuk TV Korea mulu. Nah, ini dia kepitingnya, ada King Crab sama Snow Crab yang biasa di drakor-drakor guys. This one is Snow Crab. Opa-opanya ganteng guys. Snow Crab. Jadi ini semuanya masih fresh ya guys, masih pada hidup. Nah, kita pilih menu paket kepiting sama sushi, sashimi, udang, ramen, dan lain-lain banyak ternyata, guys. Nah, ini dia bintang utamanya udah dateng, guys. Snow Crab. Jadi, Snow Crab ini biasanya mulai dicari ketika lagi musim dingin dan ada di perairan dalam. Dimasaknya sesimpel direbus doang, tapi asli dagingnya lembut dan manis banget, guys. Asli enak banget. Terus sebagai penutup, kita makan ramen yang ada kepitingnya juga. Terus pas bayar, total-total sekitar 400 ribu won gitu lah.